di wilayah-wilayah lain itu bisa melahirkan organisasi atau lembaga-lembaga seperti SIKAP. Itu ini yang mudah dan perlu semua seperti itu. Kami dari Mimpa bersama dengan Siap Foundation sebagai pembina program tulis sangat penting untuk yang dilaksanakan oleh Pak Joni dan teman-teman SIKAP. Bisa mengenal seluruh difabel di seluruh Indonesia dan nasional dari perwakilan mereka, dan acara ini bisa menambah wawasan, menambah pengalaman dari mereka semua bagi kita, bagi saya. Hal yang menarik yang saya dapat dari di sini adalah tentang detiksit ini, tentang difabel itu sendiri. Karena dengan ada detiksit ini terhadap difabel, kita bisa menguranginya stigma di tengah masyarakat. Karena selama ini yang terpandang dalam masyarakat, apa yang masyarakat rasakan, setiap kali ada yang terjadi difabel itu berhubungan dengan stigma. Padahal ada hal-hal pembelajaran yang bisa dapat tentang detiksit ini terhadap difabel itu sendiri. Temu inklusi hari ini ada banyak hal positif yang kami dapatkan yang mungkin nanti akan menjadi pembekalan kami, akan menjadi bahan referensi kami untuk kami mengadvokasi pemerintah desa, pemerintah kecamatan, sampai pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi bahwa terkait dengan aksesibilitas yang sangat ramah difabel. Kegiatan hari ini bagus sekali dan ada banyak penggiat disabilitas dan wakil dari pemerintah baik nasional maupun daerah yang mengikuti acara ini dan berbagi pengalaman, berbagi gagasan tentang inklusi, tentang menjadi Indonesia inklusi untuk orang disabilitas. Ini merupakan awal yang sangat baik bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memahami
apa yang selama ini menjadi sesuatu yang stigmatik bagi orang-orang yang mengalami disabilitas. Ini saya kira tugas pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang lebih konkret ya, dan lebih sinergi gitu, sehingga tidak hanya dibebankan kepada satu kementerian saja misalnya, tapi ini tugas keseluruhan kementerian, termasuk juga tugas dari lembaga-lembaga sosial keagamaan yang juga penting untuk memberikan pencerahan bagi umat. Sudah diundangkan 15 April 2016 dan desa inklusi terus di-push untuk menuju ke lingkungan terdekat yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Ini menjadi sebuah implementasi langsung atau praktek baik yang bisa dirasakan oleh teman-teman penyandang disabilitas di tingkat paling bawah, yaitu di tingkat desa. Lihat dari cerita Mas Joni, desa inklusi ini sangat bagus dan menjadi tugas kami untuk mempelajarinya, kemudian nanti kita replikasikan ke desa-desa yang lain, sehingga salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk kepentingan warga desa penyandang disabilitas. Ini bisa nantinya dipenuhi ketika pola-pola desa inklusi ini bisa didorong di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Saya kira itu, dan kami berharap proses saling belajar ini akan terus berlangsung antara Sikap dengan Kementerian Desa, dan suatu saat juga kita akan ajak teman-teman Sikap untuk mendiskusikan model-model fasilitasi pembangunan desa yang berpihak pada penyandang disabilitas, sehingga inklusi ini sungguh hadir dalam proses pembangunan desa.